Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW meminta ta'lim dan pengajaran, "Ya Rasulullah, berikan saya doa yang bisa saya sebutkan ketika saya lagi salat." Maka di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, "Allahumma inni zulamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Doa-doa tersebut diucapkan ketika salat bisa, tafadhal. Ataupun menjadi zikir atau menjadi doa mutlak atau doa di sembarang waktu, terserah, tafadhal. Selama faham maknanya, hadir hatinya, dan terbebas dari harta atau properti atau materi haram dalam jasad kita atau yang menempel pada jasad kita. Karena hal tersebut menjadi penghalang terkabulnya doa. Sebagaimana kata Nabi SAW yang menyebutkan, "Fadzakara rajulan yutilu as-safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi lis-sama." Faqala ya Rabbi ya Rabbi. Yaitu ada seseorang, dia memperpanjang safarnya, safarnya jauh, pergi jauh, lagi kesulitan. Ash'ath aghbar. Lecek pakaiannya dan berdebu. Saking kuatnya perjalanan safar ini. Karena safar di zaman ketika itu tidak seperti sekarang kemudahannya. Yamuddu yadayhi lis-sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Fa yaqulu rabbi rabbi. Dan dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Semua yang disebutkan ini adalah sebab terjawabnya doa. Yaitu pas lagi safar, doa bisa terjawab, lebih terjawab. Pas jasad dan kondisi tubuh sedang sulit-sulitnya, sedang payah-payahnya, ini juga sebab terkabulnya doa. Kemudian mengangkat, menengadahkan tangan ke langit, ini juga merupakan sebab terkabulnya doa. Kemudian mengatakan atau menyebut nama-Nya Allah, ya Rabbi, atau Rabbana, atau Allahumma, dan menyebut nama-Nya Allah, ini juga sebab terkabulnya doa. Maka orang ini telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Namun kemudian kata Nabi SAW, Wa mat'amuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidhalik. Dan ternyata makanannya itu haram, minumannya juga haram, kemudian pakaiannya juga haram, diberi gizi dari yang haram. Maka bagaimana yang seperti ini? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla,